Mirsa, mengawali tahun politik 2023, Komisi Penyiaran Indonesia KPI kembali melakukan literasi media di kalangan pelajar, mahasiswa umumnya terhadap masyarakat dengan menggandeng Universitas Muhammadiyah Pemerintah Kota Sukabumi bertajuk Peningkatan Sumber Daya Manusia di Tahun Politik 2023. Di era penyiaran digital, acara ini diselenggarakan secara virtual bertempat di Gedung Pertemuan Universitas Muhammadiyah, Pemkot Sukabumi, Rabu siang. Roadshow seminar hari penyiaran daerah digelar di 7 kota dan kabupaten dan dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Jawa Barat, Faiz Rahman. Seminar ini juga menghadirkan beberapa narasumber kondang dari Jawa Barat, diantaranya KPID Jawa Barat, akademisi juga Alit Suwirya yang mewakili dari Asosiasi TV Lokal Indonesia atau ATVLI. Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Jawa Barat, Roni Tabroni, pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa roadshow seminar diadakan untuk menyemarakan peringatan Hari Penyiaran Nasional atau Harsiarnas yang diperingati setiap tanggal 1 April agar gaungnya terasa hingga daerah. Terlebih Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki 437 lembaga penyiaran atau yang terbanyak di Indonesia. Tema yang diusung dalam seminar yang diikuti oleh para mahasiswa tersebut adalah peningkatan sumber daya manusia atau SDM di tahun politik. Tema ini diangkat agar lembaga dan SDM penyiaran menyebarkan informasi yang baik, benar serta berkualitas sehingga tidak terjadi kegaduhan di masyarakat, terutama pada tahun politik. Adapun pemilihan kampus sebagai lokasi seminar menurutnya merupakan upaya untuk menularkan tradisi literasi berkaitan dengan penyiaran kepada para mahasiswa. Kepala Diskominfo Kota Sukabumi, Rahmat Sukandar, yang menjadi keynote speaker pada seminar tersebut mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini karena merupakan langkah positif untuk memastikan terlaksananya pemilu yang berkualitas, demokratis, dan sukses. Ia pun mengharapkan para mahasiswa yang menjadi calon pemimpin di masa mendatang agar selalu mengembangkan diri dengan mengadaptasi kemajuan ilmu dan teknologi. Saya sangat mengapresiasi dengan pelaksanaan kegiatan ini ya, karena kegiatan ini adalah suatu langkah-langkah positif untuk memastikan kita terlaksananya pemilu secara sejuk, berkualitas, demokratis, dan sukses sesuai dengan apa yang diharapkan. Tema dari seminar ini akan adalah peningkatan kualitas SDM penyiaran dalam rangka menghadapi tahun politik di 2024. Sementara menurut narasumber dari kalangan akademisi Rizky Hegia Sampurna mengatakan, perspektif terhadap penyiaran saat ini ia menilai trennya bukan globalisasi melainkan menjadi lokalisasi. Artinya penyiaran harus hidup dari bawah sesuai dengan program pemerintah Jokowi membangun SDM insan penyiaran dari daerah. Pertama, tentu sangat mengapresiasi. Ini satu terobosan yang luar biasa, yang bagus. Saya ingin ngasih perspektif begini. Selama ini kan penyiaran dirayakan, kemudian dibesarkan, atau kemudian ada selebrasinya, proses sosialisasi masif, tapi tingkat nasional bahkan global. Dengan asa kita mengenal arus globalisasi dan lain-lain, kemudian dunia terkoneksi. Tapi jangan lupa sekarang juga trennya bukan globalisasi, tapi glokalisasi. Global yang basisnya lokal atau lokal yang mengglobal. Jadi tidak bisa hanya top down penyiaran di tingkat nasional, tapi justru ini terobosan bagus bahwa penyiaran itu harus hidup dari bawah, dari pinggiran, dan itu sejalan dengan program. Ia berharap program ini berkelanjutan serta KPID Jabar diharapkan bisa merangkul stakeholder di tingkat lokal sehingga proses penyiaran terus dijaga dengan baik di Jawa Barat. Heri Setiawan, Bandung TV.